Mengawali acara pada pagi hari ini adalah sambutan dari Komandan Latama 7 kepada yang kami hormati Laksamana Pertama TNI I Gusti Kumpiang Aribawa. Kami silakan. Kami tentunya TNI selalu memohon dukungan dan memohon doa restu kepada seluruh institusi yang berada, khususnya di NTT, untuk kami supaya bisa selalu bersinergis dengan institusi lain dalam mengamankan dan menjaga keamanan masyarakat dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, karena atas rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan syukuran dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-75 tahun 2020 dalam keadaan tertib, aman, dan lancar. Pemotongan tumpeng pada pagi hari ini akan dipotong oleh Komandan Korem 161 Wirasakti beserta Ibu dan diserahkan kepada Bintara Kowal Termuda Lantamal 7, yaitu Sedajas Elizabeth Monici. Seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-75 Tentara Nasional Indonesia. Mudah-mudahan TNI semakin sukses, semakin jaya, dicintai oleh rakyat, dan kita sama-sama bersinergi melaksanakan pengamanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama menjaga sebuah sikap timas untuk tetap bisa aman dan kondusif, terutama di Nusa Tenggara Timur ini.